jenisnya si metal. Jogroknya keren. Keren banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Pasar Sapi Amber Ketawang, Gamping Kabupaten Sleman. Pasar yang buka 5 hari sekali di Pasaran Jawa Pahing. Kita coba tanya-tanya harga sapi hari ini teman-teman. Pasar untuk pagi ini sudah cukup lumayan ramai. Jam 7 kurang seperempat. Hari Minggu, biasa kalau hari Minggu biasanya pagi itu sudah ramai teman-teman. Dan itu di depan ada sapi bakalan atau pedetan. Menurut saya cukup super teman-teman. Jeniskan limosin, ada cross metalnya sedikit, gundul kelamin jantan ini dari bagian belakang cukup lebar banget. Kepalanya form jos. Sapinya juga panjang, kaki-kaki jos. Ini warnanya juga marun. Pergi ini Pak. Oh, 21,5 teman-teman. Wah, keren. Harganya juga jos. Keren ini. Sementara ini yang paling super. Calon-calon monster. Paling kalau untuk bobot nantinya itu paling sekitar 800-900an mungkin teman-teman. Istimewa. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari sapi-sapi yang lain teman-teman. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada betina super. Harga 10 juta nih teman-teman. Gede, sesusut ini. Oh, gede gue. Kayaknya warnanya sih ngirang kita buat tahun terotol. Terotol itu tapi cilik ini warnanya unik tuh. Sebelah ini. Oke, beda tali di rumah. Oh iya. Cilik-cilik. Betara nang. Metra tali ireng putih kok kalu. Loh, Boy? 10 juta. 95 ding. Kaki-kaki depan belakang tegak-tegak teman-teman, kepalanya juga form, bertanduk kecil. Jenis kelamin betina, masuk jenisnya ras metal. Tadi itu sebenarnya ada dua teman-teman, tadi saya tinggal ke kamar mandi sebentar, malah yang satu sudah terjual. Lalu terjual berapa saya kurang tahu. Terus saya balik ke sini lagi cuma tinggal satu ekor ini teman-teman. Harga 10 juta sudah ditawar
sama Mas ini 9.300.000, cuman belum dilepas sama yang punya. Mintanya masih 10 juta. Ini mungkin nanti dealnya atau sepakat harganya mungkin di angka 95. Tubruk sama yang gede. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita cari sapi yang lainnya. Oke, kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada sapi-sapi bakalan super. Punya Mas Bagas atau Mas Raka dari Tempel Sleman. Ini ditawarkan 24,5 teman-teman. Masih non-poil. Keren ini sapinya. Jenisnya simetal. Kaki-kakinya jos. Termasuk tulangan yang cukup besar-besar juga. Cuman minus di tanduknya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah teman-teman. Kepalanya juga termasuk porem. Ini kalau sudah dimandikan bersih, buanteng ini. Terus yang sebelahnya ini 21 juta teman-teman. Ini informasinya sudah poel satu pasang. Ini buat bahan-bahan penggemukan untuk kurban juga jos. Dua ekor bakalan super. Untuk pagi ini memang nggak terlalu banyak teman-teman bakalan super yang keluar. Kaku. 21 dan 24,5. Terus ini ada juga sapi yang cukup lumayan besar nih teman-teman. Ini 32 juta teman-teman. Ini juga masih non-poil. Ini kaki-kakinya juga masih jos banget. Depan belakang termasuk kaki-kaki yang tegak-tegak. Posturnya juga oke. Ini Mas David dari Bantul, kota ini yang bawa. Gundul sapinya, terus kelaminnya juga masih pendek banget. Depan belakang jos kaki-kakinya. Posturnya juga oke. Jogroknya keren.
gundul. Dari depan nampak lebar banget teman-teman. Ini kalau teman-teman minat bisa jabri-jabri nomornya Mas David dari Bantul. Bakalan super nggak banyak pagi ini, hanya ada beberapa. Tadi juga ada pedet betina Belgian Blue. Nanti kita coba spill di video apa selanjutnya teman-teman, atau video sebelumnya. Oke, kita lanjut.